di shelter keberangkatan nih ada menuju ke Merak, Serang, Tangerang, Kalideres. Tapi harus via online, ada tulisannya, tapi nggak tahu dah bisa dibayar di atas bisa apa enggaknya. Sumpah dingin banget. Dan oh ini ke Tanjung Priok di sini. Kita lihat dulu ada apa aja. Dan nyaris yang ke Cimahi. Udah enggak ya? Oh ini Semarang luar biasa. Ada yang Semarang, ada yang ke Depok. Ternyata ini tuh ruang tunggu khusus para penumpang ya. Dan shelter keberangkatannya ada di dalam, ada di sana nah. Di ujung juga disediain charger buat HP tuh di pojokan. Mantap nih. Ada toiletnya juga. Ada toiletnya juga ternyata. Gratis sih kayaknya. Enak banget. Barusan udah nanyain ya, ternyata bis yang ke arah Cimahi tuh ada nanti jam 6 paling pagi katanya. Ini di samping tuh ada ruangan, ada yang jaga juga. Dan pagi ini dingin banget sumpah. Belum terlalu rame sih, soalnya sekarang kan memang bukan hari weekend ya, hari weekday. Jadi mungkin nanti ramenya dari terminal kali ya. Dari polnya sih memang nggak terlalu rame. Ini ke Depok berangkat nih. Setengah 6. Ini ke Cikarang nih, bentar lagi berangkat nih. Udah persiapan. Angkat jangkar nih. Berangkat setengah 6 yang ke arah Cikarang. Ya ini ke Semarang nih. Berangkat nih. Julukannya legendaris, mantep luar biasa nih. Dia via ini ya. Via Kebumen Magelang. Berangkat keluar dari pol setengah 6 juga sih, 5.34 jatuh ya. Ternyata ini yang lagi dipersiapin nih ke Cimahi nih. Berarti saya naik mobil yang ini nih, yang ke arah Cimahi aja lah daripada ke Cicahem gitu. Soalnya ada beberapa kali ke Cicahem. Yaudah, Cimahi. Jadi kayak gini ya, seatnya dua-dua. Yang sebelah kiri ini ada total 10 ya, kedepannya 10 baris. Ini 9 baris. 10 kali 2 20, 9 kali 2 18, 10 tambah 20 tambah 18. Jadi 38 tambah 1 2 3 4 5 6. Segitu jadinya. Jarak kursinya segini, lumayan. Kalau buat saya mah orang yang pendek. Terus apalagi ya? Nih bisa nih disetel kursinya ternyata. Ada buat pegangan juga nih. Di atas ada AC sama lampu baca, tapi biasanya lampu bacanya nggak nyala. Anjir, AC-nya dingin banget. Di atas juga ada buat nyimpen barang nih, bisa nih sama dikasih hordeng. Mantap. Ini si kernet bapak yang tadi nih. Di trip video sebelumnya dari Cikarang ke Tasik langsung berangkat lagi ternyata. Bisa kayaknya, atau mungkin dia bakalan ganti trayek mungkin, atau nanti dia berangkatin lagi, kurang tahu saya. Oke, waktu hampir menunjukkan jam 6 pagi. Bis yang saya naiki mulai meninggalkan Pol Budiman yang berada di kota Tasikmalaya. Di sini kita akan mengisi bahan bakar terlebih dahulu dan coba dengarkan suara yang agak menyaring dari bis ini. Ya, itu dia suaranya. Dikarenakan terus berbunyi, kru bis dari Budiman langsung mencari sumber dari bunyinya tersebut. Beberapa kali memang sempat menghilang si bunyinya, namun tetap weh bunyi.
Akhirnya Pak Sopir memutuskan untuk kembali ke Pol Budiman untuk melakukan pengecekan asal sumber dari bunyi tersebut. Setelah mendengar percakapan antara kru bis Budiman ini, bis ini mengalami kekurangan oli. Dan di sini kita menambah oli terlebih dahulu sebelum meninggalkan Pol Budiman Tasikmalaya. Ya, semoga tidak ada trouble yang parah sih. Ini yang dinamakan rejeki tidak kemana. Ketika kembali ke Pol Budiman, di sini kita berhasil menambah satu penumpang lagi. Jadi total ada 3 penumpang, termasuk saya. Gokil sih dengan pelayanan PO yang satu ini. Ya, walaupun hanya membawa 3 penumpang saja, tetapi bis tetap jalan dan penumpang tidak dioper. Tetap maju terus deh sama PO yang satu ini. Oke, jam 7 pagi, bis yang saya naiki sudah tiba di sebuah perempatan di mana jalan yang lurus mengarah ke alun-alun Ciawi Tasikmalaya, dan di sini ambil ke arah kanan atau nantinya melewati pasar Ciawi. Oh iya, untuk kru yang bertugas hanya ada 2 orang saja, yaitu satu kernet bis dan satunya lagi adalah sopir bis. Untuk tarif dari Tasik menuju ke Cimahi, saya dikenakan tarif sebesar Rp75.000 untuk jarak sejauh lebih dari 100 km dan perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam jika naik kendaraan pribadi. Dikarenakan saya naik bis mungkin memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar 4 jaman.
9 pagi. Bis yang saya naiki tiba di Terminal Bayangan Cileunyi. Di sini menjadi tempat transitnya para penumpang bis menuju ke berbagai daerah di Jawa Barat. Setelah itu, bis ini akan masuk tol Padaleunyi atau Padalarang Cileunyi menuju ke tujuan akhirnya. Dan memang sungguh disayangkan ya, selepas dari Pol Tasikmalaya hingga melewati Terminal Bayangan Cileunyi, bis ini tidak berhasil menambah sewanya. Tapi tetap salut sih sama PO yang ini. Ya, walaupun hanya membawa 3 penumpang saja, tetap jalan gitu. Waktu hampir menunjukkan jam 9:30 pagi. Bis yang saya naiki akan keluar gerbang tol Baros yang berada di kota Cimahi. Dan itu tandanya kita hanya tinggal menyusuri jalan yang menuju ke arah Mall Cimahi. Kenapa harus ke Mall Cimahi? Dikarenakan di kota Cimahi sendiri tidak ada terminal bis antar kota. Jadi bis Budiman ini parkir di belakang Mall Cimahi ini. Bukan hanya yang ke arah Tasik, tapi beberapa trayek yang ke arah Jawa Tengah yang memulainya perjalanan dari kota Cimahi, pasti bisnya rata-rata parkir di belakang Mall Cimahi ini, seperti yang mengarah ke arah Pacitan, ke arah Jogja, maupun ke arah Solo. Di samping kiri, bis ada Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armet Baros. Pusdik Armet sendiri merupakan kawah Chandra di muka prajurit yang berkedudukan di bawah pusat kesenjataan dan bertugas menyelenggarakan pendidikan kecabangan dalam rangka mendukung tugas satuan. Di sini kita menyusuri Jalan Jenderal Sudirman dan nantinya kita akan masuk ke Jalan Urip Suharjo sebelum akan melewati underpass Sriwijaya Cimahi. Terusnya Pak. Ayo, makasih sawi-sawi. Mangga, mangga. Ayo. Terus lah. Coba, Pak.
nyampe juga nih di Cimahi ya, ternyata di situ ada polnya. Nih tepatnya di kanan ini. Tuh. Di sini polnya, sedangkan kalau parkir bisnya di sebelah sono no, ada lapangan di kiri kelihatan. No dia no. Di belakang sono ada beberapa mobil bis Budiman yang terparkir. Kalau begitu Mang, sebanyak yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini, saya habis ini mau kemana ya? Lagi dari Cimahi lagi. Kalau begitu sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.